Imam Malik rahimahullahu taala, dia kata apa? Imam Malik kata siapa yang beramal dengan fiqh tak campur dengan tasawuf, dia fasik. Berdosa tak orang fasik? Dosa tak orang fasik? Dosa, bukan aku sebut, Imam Malik sebut. Berapa ramai yang beramal fiqh tak campur dengan tasawuf hari ini? Ini peringatan untuk saya ni. Yang kedua, siapa yang beramal dengan tasawuf tak masuk ikut cara fiqh pula, tak amal dengan ikut hukum fiqh, dia zindik. Imam Malik kata begitu. Zindik ni apa? Juga terkeluar daripada Islam. Berdosa atau tidak? Berdosa. Pakai syariat tolak tasawuf, tak boleh tuan-tuan. Pakai tasawuf saja tolak syariat pun sama juga. Gohit gostan ya tuan-tuan. So jangan ghaflah kepala dungga, ghaflah kepala jingga nak berhujah makna kata yang aku ni pakai tasawuf, tasawuf saja syariat aku tolak. Jangan tuan-tuan. Jangan menyesatkan orang. Dan jangan pula ada orang yang kata aku duk pakai syariat je, tasawuf-tasawuf ni tak perlu. Jangan. Sebab Nabi tak ajak lagu tu. Para alim ulama pun bahas bahawasanya pensyariatan itu perlu, tetapi kena balut dengan tasawuf baru dapat sampai hakikat as-salah. Sebab itu tuan-tuan perempuan, dalam sejarah Islam dari dulu lagi ada golongan batiniyah. Dari dulu lagi, bukanlah ni je berceramuk dengan ajaran-ajaran macam-macam ni. Taiping ni telah lah tuan-tuan, pun ada juga. Tempat kami di sana pun ada juga, di Kuala Lumpur ada juga. Di mana-mana ada ajaran sesat ni tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Dan kita tak tuduh orang sesat. Itu kerja majlis fatwa lah, nak melabelkan orang tu sesat tak sesat. Ada juga yang macam nampak macam sesat, tapi tak nak buat apa-apa. Itu tanggungjawab masing-masing. Tapi yang kita faham mengikut naluri apa yang kita belajar. Dan kita belajar bahawasanya dalam sejarah memang golongan jiniah ni dari dulu depa dok guna pakai muslimin muslimat rahimakumullah as-salatu li zikri. Sama aja. Tapi ini golongan batiniah yang menggunakan syariat dan tasawuf. Siapa yang menggabungkan dalam amalannya, yakni fiqh dan tasawuf, sampailah dia kepada hakikat ibadah itu. Tuan-tuan, solat ada zahir, ada batin, makcik weh. Satu ketika Nabi SAW nampak seorang sahabat tengah bersolat. Tengah-tengah bersolat, dia nampak seorang sahabat. Nabi nampak seorang sahabat ni buat apa? Ha, ini penting jemaah ni tuan-tuan. Kalau kita pakat semayang seorang-seorang, kira betul ke kita je kat rumah tu? Walaupun ada hadis yang menyatakan bahawasanya solat di Masjidil Haram 100,000 pahalanya untuk satu waktu. Ulang balik. Solat di Masjidil Haram, dalam hadis tu Nabi susun begini. Nabi kata solat di masjidku ini menyamai pahalanya 1,000 berbanding solat di tempat lain illa, kecuali Masjidil Haram. Itu Nabi sebut begitu. Maknanya solat di Masjid Nabawi, kata Nabi, Masjid Nabawi, Kubah Hijau tu, solat di persekitaran itu 1,000 darjat pahalanya satu waktu, bukan satu rakaat. Satu waktu 1,000 pahala. Masjidil Haram 100,000 pahala. Maknanya tuan-tuan perempuan, kalau kita semayang solat zuhur di pengkalan Aur, nak menyamai satu waktu solat zuhur di Masjid Nabawi, kita kena buat berapa rakaat di Masjid Pengkalan Aur? Sebab Masjid Nabi satu waktu 1,000. Sini satu orang satu, kalau jemaah 27 atau 25, ada hadis kata gitu. Tapi maknanya kita kena buat banyak lah. Itu rahmat Allah kepada, barakahnya kepada Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Haram.